Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Anjar di kelas jauh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan agar bisa mengikuti video pembelajaran yang saya sajikan. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan menjelaskan membuat game ikan hiu yang memakan ikan kecilnya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kalian berdoa dulu agar ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Kita intro dulu ya. Spread yang sudah ada kita hapus saja. Lalu kita cari, pilih ke animal ya, kita cari ikan hiu. Oke, saya pilih ini shark 2. Nah, di sini saya akan ganti namanya hiu ya. Selanjutnya size-nya saya ganti jadi 50. Dan direction-nya ini saya rotate-nya saya ganti ke left and right. Oke. Sudah. Selanjutnya kita masukkan kode program terhadap sprite hiu tersebut. Pertama kita masukkan green flag. Selanjutnya kita ke control, kita masukkan forever. Nah, pada saat seperti ini, agar si hiunya bergerak, kita kasih motion, move ya. Ya, move-nya 10 dulu. Selanjutnya kita kasih point toward. Nah, point toward ini agar right hiu tersebut dia akan mengikuti mouse pointer ya. Sebenarnya kita bisa mengikuti apa aja ya. Selanjutnya kita coba. Oke, dia mengikuti, tapi di sini ketika mouse saya atau kursor saya diam, nah hasilnya akan seperti ini ya. Jadi solusinya adalah kita pakai if ya, kita ke control pakai if. Nah, di sini kan jika mouse-nya tidak bergerak, dia akan bergoyang ya, seperti ini ya. Nah, berarti kita pakai operator not ya. Pakai yang hijau ini operator not. Nah, ini. Selanjutnya kita akan belajar mengenal sensing. Nah, di sensing itu adalah kita di sini ada touching ya. Nah, kita taruh di sini. Nah, kenapa bentuknya seperti ini? If not touching mouse pointer. Jadi jika tidak menyentuh mouse pointer. Nah, jadi jika tidak menyentuh mouse pointer, dia akan move, bergerak ya ke arah dengan mouse pointer ya, point towardnya mouse pointer. Kita masukkan seperti ini, kita tes lagi. Nah, sekarang aman ya. Jadi ketika tidak menyentuh mouse pointer, dia akan bergerak, tapi ketika menyentuh dia akan diam ya. Jadi tidak seperti sebelumnya. Oke, sudah. Selanjutnya kita bagian kedua, kita membuat animasi pada saat hiu tersebut memakan ikan kecil. Berarti kita masukkan sprite ikan ya, ikan kecilnya. Kita masukkan ikan kecilnya, animal. Oke, fish. Nah, di sini kita punya dua sprite ya. Fishnya kita ketik ikan kecil ya, kita ganti nama. Size-nya kita ganti 50. Direction-nya kita kasih left and right ya, supaya nanti nggak terbalik. Oke. Nah, agar kita bisa memakan ikan hiu tersebut ya, animasinya kita memiliki kostum. Nah, kita klik
ikan hiunya dulu. Nah, di sini di kostum di ikan hiu ada sak 2A, sak 2B, sak 2C ya. Nah, jadi kita ke kode, kembali ke kode ya. Kita harus hafal ini ya, atau kita bisa ganti nama nih, sak 2A, sak 2B, sak 2C. Sak 2A misalnya Yam. Yang di sak 2B kita ganti buka mulut. Sak 2C sakit. Oke. Ya. Oke, sekarang kita balik ke kode. Lalu kita pakai kontrol. Nah, kita pakai ini. If ya. Selanjutnya kita pakai sensing kembali. Touching ya. Nah, di sini ada dirubah ya, bukan mouse pointer tetapi ikan kecil. Ya, ikan kecil karena di sini sprite-nya ikan kecil ya, ikan kecil. Lalu kita tambahkan looks ya. Kita ke looks, kita tambahkan switch costume, kita masukkan switch costume di sini. Kita baca dulu dari atas. If touching ikan kecil, maka dia akan merubah kostum menjadi, jika menyentuh dia akan buka mulut. Nah, jika tidak sweet kostum, dia akan diam. Nah, seperti ini kita masukkan di bawahnya ya, bukan di dalam if, tapi di bawah if. Nah, seperti ini. Oke, kita mulai. Oke. Dia akan selangap ya, buka mulutnya ya, seperti ini. Oke, kita stop. Sekarang kita ke bagian ketiga ya. Kita bagian ketiga, ikan kecil akan menghilang ketika dimakan dan akan muncul kembali di tempat yang acak. Sebelum itu kita klik sprite ikan kecilnya. Kita mulai kontrol ke event dulu, kita kasih ini ya ke control, kita kasih forever. Nah, dia kasih motion. Nah, sebelum saya ganti move nya kita ganti move yang di hiu dulu ya, yang di ikan hiu kita ganti jadi 3 ya. Lalu ikan kecil kita ganti jadi 5 ya. Oke, nah seperti ini. Oke. Nah, lalu kita ke ikan kecil. Masih di ikan kecil, if on edge kita tambahkan di sini supaya ikan kecilnya berbalik. Oke, bagus. Ya. Nah, kita kejar. Nah, ya. Ini sudah dimakan tapi belum menghilang. Oke. Nah, supaya menghilang kita kasih kontrol. Nah, taruh di sini dulu ya. Di sini kita kasih touching, if touching hiu ya. Jika menyentuh hiu, maka dia akan menghilang ya. Hide. Lalu dia akan pergi. Lalu dia akan muncul di sini ya, hide show ya, show muncul. Jadi lalu dia akan pergi nih, go to random position. Nah, seperti ini. Kita masukkan ke sini ya. Oke. Oke, tapi terlalu cepat ya hide-nya ya. Kita wait dulu ya. Kasih white. Nah, 0,3 ya. Nah, di sini penulisan koma itu pakai titik ya, 0,3 jadi 0,3 ya. Kita mulai. Nah, oke. Makan, oke. Makan, oke. Nah, selanjutnya ikan kecil tersebut
kita kasih looks ya ke next. Ini kita kasih next costume di bawah go to random position ya, jadi dia akan berubah ikannya ya. Oke, ganti ikan. Oke, ganti lagi. Oke, nah, seperti ini. Sekarang tinggal masukkan backgroundnya. Backgroundnya kasih yang underwater ya. Nah, seperti ini. Oke. Oke. Oke, sip. Nah, itu saja pertemuan dari Bapak kali ini. Jadi kita membuat game ikan hiu ya yang memakan ikan kecil ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kalian lakukan seperti yang dicontohkan Bapak, silahkan. Atau kalian bisa tambahkan ya, seperti kalian bisa menambahkan skor atau nyawa dan berbagai rintangan ya. Mungkin minggu depan akan Bapak lanjutkan yang ini ya, kita tambahkan rintangannya, kita tambahkan skornya ya. Oke, itu saja dari Bapak, semoga kalian bisa mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.